Jangan lupa ya, subscribe channel Jinak TV. Langsung aja subscribe aja ya. Okay, di sini bro. Oke, siap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Jinak TV. Masih di Pasar Pon Belaan Jagan Malindo dengan tempatnya dari Sabtu Pon tanggal 31 Juli 2021. Tapi bibitan betina mulus-mulus, bagus-bagus. Ini keluar, Bang. Seperti ini. Kualitas sapi sapi limusin dan si metal. Yang keluar palang itu loh. Seperti ini. Dari pantat-pantatnya bagus-bagus, semok-semok. Bohe-bohe. Seperti ini. Api-api bodinya. Ini ada limusin 10-5. Nah, ini berapa bulan bos, usia bos? Berat 5 bulan. 5 bulan, wah ini bagus. Dari posturnya merah-merah marun, jenis limusin. Dari pantat cap, dari kaki-kakinya juga bagus. Kakinya besar-besar 500. Terus yang mana lagi bos, barangnya bos? Yang ini juga limusin 10 juta merah marun, kaki-kakinya juga bagus, mantatnya juga bagus, usia 5 bulanan. Seperti ini. Dari Cilaring, Makarta. Ini kualitas sapinya istimewa. 10 juta. Nah, ini bosnya. Siap bos. Nah, ini 10 juta. Terus kita lanjut ke sapi berikutnya. Yang ini ada limusin lagi, harga berapa bos? 95. Sepipul. Ada limusin usia sekitar berapa bulan bos? 3 bulan itu lebih besarnya seperti ini. Cuma 3 bulan setengah. Nah, 3 bulan setengah, 4 bulanan lah ini. Bagus ini. Limusin bulbul. Ya. Seperti ini. Bagus. Seperti ini. Sapinya teman-teman istimewa, bagus-bagus kualitas sapinya. Seperti ini kualitas sapinya istimewa. Jadi gunmu bos? Ya. Rekor berapa bos? 9 juta. 9 juta. Bawa piro mah bos? Bawa berapa tadi? Bawa 10 ekor. 10 ekor. Jenis-jenis semua. Jenis semua. Laku berapa sudah bos? Laku 3 baru. 3. Daging dari mana tuh bos? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jati Rogo. Oh, Jati Rogo kesini. Ya. Seperti ini pedagang dari Jati Rogo. Iya. Seperti ini. Namanya siapa bos? Suroto. Suroto dari Jatiroko. Jakenat. Dari Jakenat, dari Ngalapan. Nomor HP-nya bos? Bisa disebutkan? Oh, lupa. Sorry teman-teman. Ditanyain nomor HP, lupa bilangnya. Ini pedagang dari Jakenat sini sendiri. Dengan kualitas sapinya sangat bagus-bagus sekali. Jenis limusin dan simetal. Kualitas sapinya seperti ini, sapi pendeta betina dengan kualitas yang sangat superat teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Wah, ini bagus-bagus ini. Ini ada si metal. Ada simetal dan juga ada sapi pekor dan PO. Terlengkap hari ini,
pasar pon mengajarkan teman-teman. Berapa deh? 9.000. 9 juta. PO. Sembilan juta bro. Usia 5 bulan yang ini bro. Ada PO. Wah, pegone mantap. Harga berapa, Bos? Pegone, Bos. 8 juta lebih. Ini soalnya yang pegonya ini 7 juta seperti ini ya, 7.000 seperti ini sapi bibitan betina kualitas supran hari ini oke, kita lanjut. Kita jalan. Yang ini ada si metal. Si metal teman. Sudah laku 2 ekor 18 edisian. 2 ekor 18 juta ya. Seperti ini tuh kualitas sapinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sangat ramai sekali pasarnya, Lur. Ramai sekali, Lur. Nah, teman-teman. Harga berapa, Bas? 8,5. Bodinya panjang, ada limusin. Usia sekitar 5 bulan, teman-teman. 8,5. Yang ini sudah laku katanya 2 ekor laku 18 juta. Ada sapi si metal betina usia sekitar antara 5 bulanan. Rasanya sangat ramai dengan kualitas sapi pendeta yang sangat superan. Singin ke berapa? 10.000 pak. 10.000, 10 juta. Ada pekot teman-teman. Siap. Hi, ini pada rebutan seluruh muntik. Nah, ini ada limusin. 10 juta. Barangnya bagus. Iya, 10.000 aja ini harganya. Masih bisa ditawar ini, Bos. Masih bisa dinego. Barangnya bagus. Nah, ini ada limusin, teman-teman. Usia sekitar 5,5 bulan. Ada yang lewat, PO-nya lewat.
Barang istimewa 10 juta saja, teman-teman. Ini semok. 10.000 ini aja. 10 juta saja. Barangnya bagus sekali. Saja sapi pedetan pasar Ponula aja kan banyak yang superan dan kualitas limusin si lokal. Barangnya super. 10.000 Tugati. Oke, kita lanjut teman-teman ke sapi berikutnya. Masih dari pasar Ponula Ajakan bareng Cina TV. Ini ada bacon. Tapi seperti apa loh? Tapi seperti ini loh. Kedengar-dengar orang soal ini. Oh, seperti ini sapinya. Gak mik wis sapine gak mik. Sapine wis ora mentil. Mentile geger kok. Ah, mbae men golek sapi ini. Baik golek sapi, Mbah. Ayo, Mbah. Dicek. Dicek Mbah sapinya, dilihatin dulu. Dia tambah mantep, Mbah. Ono-ono, Mbah. Dinyang piro iki, Mas? Dinyang piro iki, Mas? Mbah ya urung. Dinyang 64. Dinyang 64. Ya. Ini dinyang 6.400. Seperti ini sapinya. Ini 10.000 ta, Wong. Nilainya 7 juta. Ini. Usia sekitar 3 bulanan, teman-teman. Nah, ini mbahnya. Mbahnya lagi diskusi. Seperti ini. Tawar 6.400. Buka harga 7 juta. Getarnya seperti ini tuh. Bacon. Banyak masih diskusi teman-teman. Banyak. Ini ada limusin, atau berapa bas? 8 mas, 8 juta. Nah, ini bodinya bersih, kinclong, glowing. Kelihatan betina. Kita halo bos, hei, ini. Nah. Nah, ini udah dibeli orang Damsili. Ya, terus. Harga berapa, Bos? 7,5. 7,5. Sapinya seperti ini, teman-teman. Mantap. Sapinya seperti ini. Ini bosnya.
Nah, di kosnya. Sate. Enggak apa-apa. Ini sampai. Oke, seperti ini kualitas sapinya, teman-teman. Ini dari Pasar Pon Kelurahan Jaken Pati, Jawa Tengah. Bar Cina TV. Ini ada proses transaksi banyak ini tadi. Gila pada ini. Cuma ya. Jual dengan harga berapa itu? Kena berapa bos? 64. Kena 6.400.000 sapinya ini. Ya. Ya. Ini bos buatnya. Ini juga banyak. Dari mana bos? Dari Kendal. Dari Kendal. Ya aku juga. Belanja apa? Belanja. Dapat berapa bos? 15. Betina semua bos ya? Iya. Dari Kendal. Iya ini. Salaman. Nah, ada jadi. Nah, seperti ini banyak. Dapat sapi. Oke, teman-teman, demikian hari ini kami dari Pasar Sapi Pon Kelurahan Jaken. Siap. Kelurahan Jaken Pati, Jawa Tengah bareng Cina TV, selalu diati. Di sapi-sapi bibitan betina, semoga bermanfaat dan dijadikan informasi buat para pecinta sapi dan peternak sapi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sukses, salam sehat. Nun.